Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udhu bika minal baras wal junun wal juzami wa min sayyi asqam. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Selamat malam pada ibu-ibu, ayah, adik-adik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita syukur kepada Allah Ta'ala yang mana kita masih dijagai oleh Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu sebagai cari ilmu yang sahih untuk kita menjadi sebagai hamba yang sentiasa abdi kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baik ibadat kepada dia. Alhamdulillah kita bersama dalam tiap-tiap malam senang dan ruang kita adalah ruang Aqidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bincang kita dalam fasa yang keempat deh, itu Ustaz Usman Idris bersama kita. Malam ni kita masuk bab baru deh, benda baru daripada maudhu' an-nifaq. Deh, apakah makna nifaq pada lugah dan makna nifaq pada syarak? Deh, makna dia insya-Allah, dan kita pergi seterus kalau dia masa kita pergi kepada bahagian dia, anwa' dia insya-Allah. Maka supaya tak melewatkan masa, kepada Ustaz Usman Idris untuk penjelasan dengan makna nifaq pada lugah dan pada syarak insya-Allah. Maka fadhil masykurah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yaqaw qawli wa ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mudah mau kita malam ini berkaitan dengan an-nifaq ataupun munafik. Nah, munafik. Nah, munafik tu bagi isim fa'il. Kena kepada orang yang bertekad laku amalan orang itu munafik. Nah, nifaq mana amalan dia juga panggil nifaq. Kita pergi kenal dulu apa dia arti nifaq. Nah, insya-Allah nifak-nifak ni saya panggil isim masdar. Kalau kita ngaji nahu dia masdar daripada nafaqa. Nafaqa. Mana lube? Asal dia nafaqa ni lube. Kalau nafak. Kita biasa pergi biasa pergi ke Arab ke haji ke apa ke muka tu. Umbung tu, umbung hak kita rakah tu dia panggil nafak, nafak. Nafak. Mana? Masya-Allah. Lah tinggi temuh lek sana. Allah Akbar. Lubel lah ini kita temuh lek sana. Mana tak gelonggong lah. Gelonggong lah. Bukan gelonggong saja. Panggil jalan lagi. Panggil jalan lagi. Jalan lalu. Jalan lagi. Dia tembuk lubel ni ada lubel temuh lek sana. Allah Akbar. Asal nafak-nafak ni dia panggil ibarat
ganti jim daripada lube ibu dok. Lube ibu dok. Ibu dok ni. Ataupun kalau kita lah ni supaya lube kete. Ah, lebih Nah, kete, lube ha, tumpang. lebih kete, ayuh. Nah, kete ya kali lube masuk nyusul lening. Tapi ada lube seorang lagi di sana untuk yang nak lari naik darat. Tangi nafas Nah, sih, lagi tu tangi gali nafas. Allah. Bawa kita Allah gali nangis lalik ni ni, dia lari pun tu baik keluar. Pasal nafas. Nah, Allah, Allah. sampai itu, dia kata, nifak saat ni tu, dia penyir daripada kelima nafikah. Nah, nafikah ni, ialah salah satu lubek keluar bagi jarbok. Itu jarbok. Nah, Jarbok. ibu jarbok ni salah satu jenis ibu. Nah, nak suka bewok lah rumah kita. Nah, nak Ya. suka bewok rumah kita. Nah, duk pada pasir. Nah, dia gali lubek, bukan dua dok lubek je. Nah, 4-5 Banyak. lubek dia. Sepanjang tumpah dah. Nah, Allah. mana yang masuk duk dalai tu ikut yang nak lari lubek poh mana boleh. Ui, bijak Nah, sungguh. Masya Allah. Ya. Sebab tu dia tu apabila kita pergi cari gali lubek itu pak lubek yang masuk lah ni. Ya. Nah, dia lari pergi tubik lubek lain. Dia Banyak lari. jalan lagi. Ya, ada banyak jalan lagi. Banyak jalan lagi. Nah. Inilah orang panggil. Ia panggil orang munafik ni ibarat kepada hal ni. Kerana hakikat orang munafik sana itu, ia kecek satu benda. Tapi hakikat dalam hati dia benda lain. Nah, bahawa dia kecek Ia langgar masa orang ada. pergi boleh. Nah, bahawa orang pergi boleh kata dia bahawa, ia lari hilang cium pergi ikut lain. Nah, jadi orang panggil beluk, liar, liar beluk. Mungkin kita panggil liar beluk. Nah, Ya. tapi orang Arab ya istilah dengan nafikah. Nah, nafikah mana lubeh poh tubik itu bagi jarboh. Nah, bagi jarboh. Nah, tu asal dia situ. Ya. Nah, kita mula-mula kan lubeh ada nusuk. Nah, lubeh ada nusuk. Ia tebuk pintu se, tapi panggil belakang rumah ia tu 2, 3, 4, 5 ia boleh tubik. Masya Allah. Ya. Lepas tu kau betul nate kau panggil gapo banyak. Nah, ini yang panggil asal. Satu mana nifak. Mana pada nah, asal mana pada nifak, mana pada luah. Nah, makna pada luah. Ya, mana pada luah. Nah. Adapun makna pada syarak. Nah, iaitu ia melahirkan Islam. Nah, ataupun melahirkan baik. Nah, waktu itu buat orang baik, orang juru. Ya, semaya, poso, tak tinggal dan sebagainya. Rajin sedekah, rajin hidup. Pakaya. Pada oleh luar. Tapi ia dia tusuk. Beci Islam itu dia tusuk dalam hati. Nah, panggil Ibtan Al-Kufur. Nah, dia tusuk kufur dia, engkar dia dalam hati. Kejahatan dia duduk dalam hati. Nah, ini yang panggil hak bahaya. Nah. Ya. Sebab tu kalau kita tengok mari tarikh di segi syarak dengan tarikh di segi luar sana itu masuk molek dah. Ya, nah, masuk masuk. Lubeh yang tubik baik lain, lubeh yang masuk baik lain. Nah, luar lubeh yang tubik misal lubeh yang masuk sana itu tunjuk benda baik, tunjuk Islam, tapi lubeh dia tubik sana itu benci kepada Islam, nak bunuh orang Islam dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita tilik kepada hakikat orang munafik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, nah, kita dapati nah mereka duk racik si malam 24 je duk racik nak buat lagu mana Allah. Nah, Rasulullah nak buat lagu mana nak buat Islam right, nak buat lagu mana tak sewi Islam saat itu duk meletah di Madinah dan sebagainya. Tapi balik luar Masya Allah jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah anna uhibbuka, aku kasih kamu supaya duduk belakang sahwan, duduk belakang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah suruh nafkah, suruh apa yang sedekah. Buat dia lah dulu pada orang lain. Allah. Kajik baca Quran dan sebagainya. Ya. Ini apa yang ini? Mutabakah. Ada apa yang ini? Cocok di arah tarikh. Luar dengan tarikh. Luar dengan istilah. Istilah di segi jadi bahasa kecil pun sepatut dah itu perangai lagu tu tu. Bahasa kecil pun lagu tu dah. Ya.
Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Sebab dinamakan nifak munafik sana itu, dia tahu kerana puak ini kita masuk di segi syarat satu satu pintu, lepas tu Ya. keluar daripada satu pintu yang lain pula. Allahu akbar. Sebab tu, nah, hak ni lah hak hakikat yang saya sebut dalam surah Taubah ayat 27 ke apa? Ya. Innal munafikina humul fasikun. Nah, orang Ya. munafik tadi orang fasik. Orang buat musnah. Al Ya. fasidun di atas muka bumi. Nah, orang fasik. Nah, orang fasik Ya. mana orang buat dosa dan sebagainya. Nah, al Ya. kharijun minasy syar'i. Orang keluar daripada syarak. Nah, Allahu hal ini Akbar. bukan Islam dah asal orang munafik. Nah, Ya. lepas tu kita tengok apa? Balasan pada hari akhirat bagi orang Ya. munafik saat itu kadang-kadang ibarat dalam Quran saat ini Allah Ta'ala takbir lebih teruk pada orang kafir asal lagi. Ya, Nah, lebih lebih teruk teruk. pada orang kafir asal lagi. Nah, kerana puan Ya. ini ia tahu hakikat Islam. Cuma ia Allah. tak, orang panggil ia dekir saja. Ya, Sebab ya. ia, ia lain dengan orang munafik. Orang kafir. Orang kafir kadang-kadang itu, orang panggil dia tak tahu hakikat. Ya tak tahu, tak tahu hakikat sebenar. Hari ini tak mimbak di mata bayana. Ya, ya. Ya. Sebab tu, nah Allah Taala dia kata orang munafik saat itu lebih jahat daripada orang kafir Allah. lagi. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Nah, dok Allah. patah tu. Apa ni aku? Nah. Mana kalau kita kecam mula-mula kan api dok bakar tu orang mula-mula hok kena bakar orang munafik. Ya. Orang kafir tu Allah. duduk atas pada orang munafik lagi. Nah. Itulah panggil hakikat sebenar Munafik. Ya. bagi orang munafik dan orang munafik. Nah, sebab tu kalau kita tilik kepada banyak ayat-ayat Quran saat itu, nah puak dia saat itu panggil tipu Allah Taala, tipu Nabi Allah. Muhammad, tipu Islam, tipu orang Islam semua selalu dah. Ya, ya. Nah, Sikit tak dia meh. kata, Itu tak meh sikit. Ya. Sepuluh sifat Allah Taala royak sifat orang munafik dalam suratul munafikun tu. Ayat keempat tu. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Ha, kata sifat-sifat dia. Cuba tak meh kupas ayat ni sikit. Ha, masukkan sifat dia. Ya. Ya. Kerana nah ayat tadi tu kita tengok panggil faham lah final nah zahir Ha, lek ha. luas itu oh Ya. masya-Allah lek nampak dia Masya pakai Allah. cuk janguk belik super janguk panjang khusyuk Allah. misal kita tahu umur kita tak ada buah super duk zikir semua dan sebagainya tu maksud Iyalah. tu jibo aja sam nah kita Ha, wasa baik. kagum nah Pada wasa Zuhir. wasa Pada iyo Zuhir. Ya. Untuk nak turut dia Hebat sebab tu kehebatan dia, kehebatan dia. Orang-orang email moh dari Rasulullah SAW itu ramah tunggu orang munafik. Tunggu Abdullah Allah. bin Ubay. Allah. Allah. Nah. Allah. Tunggu Abdullah bin Ubay. Kalau Ya. kita tengok mudah-mudahan kan perik Uhud. Ah, Dia pergi. jerit dia kelihatan duduk sampai 300 orang. Okay. Allah. Orang yang nampak jelas-jelas. Nah. Duduk makan buah mulut dia. Duduk makan buah Ya. Mulut dia. Lepas tu, Ya, betul. Setelah kelip daripada satu perik saat itu. Ya. Aus dengan khonzara. Balah bubu air laga. Allah. Dengan mulut orang munafik juga. Ya. Yalah. Siti Aisyah. Ya, siapa turun itu panggil ayat bara'ah. Tuduh Ya. Siti Aisyah itu zina Ya. dengan Sokwan. Ya. Kerana apa ni mulut orang munafik juga. Buat yang Munafik. dibalas sama Allah. Islam dan sebagainya. Allah. Itu orang panggil bahaya sekali. Orang panggil Allah. bahaya oleh dalek. Orang punuh oleh dalek. Nah. Ya. Tapi kalau kita tengok kedudukan dia, nah, pakaian dia, ya, bagi ya. tekor laku dia saat itu, tu hebatlah, tu hebat. ujibuhum ajsamuhum. Nah, jadi Tu uji buka ajsamuhum. Pakat telinga belakang, pakat puji belakang. Ya, yeah. Tu maksud ayat tu. Ya. Sebab tu, Wa in demon yakulu ini, tasma' hakikat likaulihim. sebenarnya dia pun tak boleh. Ya. Wa in, kalau dia Wa in kecek ke yakulu apa, tasma' orang pakai likaulihim. dengan. Ya. Allah. Orang pakai dengan kata-kata Tentunya dia. hebat. Nah, pakai Tentunya hebat yang itu bukan yang dengan. tidak. Ya. Hebat. Allah Nah, Akbar. orang hebat, orang gapo. Nah. Hmm. Tapi hakikat sebenarnya, nah, Allah Ta'ala kata dalam surah An-Nisa, Innal Ya. munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Allah Nah, Akbar. Ini tipu Allah Ta'ala.
Nah, ya kalau Allah Taala tak tahu dalam buku benda dia, dalam hati dia, kata Ya, dia saat ya. itu engkau kufur dengan Allah Taala, Ingkar. kufur dengan Ya. Rasulullah SAW, kufur dengan Quran. Sama-sama. Nah, wa huwa khadi'um, sedangkan Allah Taala itu tipu dia, ya tak khabar. Dia tak khabar. Allah Taala lepas dia, ya tak khabar, kata Allah Taala lepas dia dia buat lagu tu, tu Allah Taala tak tahu. Nah, tapi tujuan Allah Taala lepas tu untuk nak pergi kemah dia, orang hitam tu tolakkan, untuk Ya. nak seksa pada hari akhir. Allah. Nah, tak apa pula yang dia buat dulu. Kita kerja mudah-mudahan. Ya tak, kamar kau yang tak Lepas. tahu. Nah, Lepas belayar ni, dia lepas ni, buat. lepas. Nanti Lepas nanti kita pergi tengok. sekaligus. Ya. Nah. Allah. Ya, kalau kita kerja mudah-mudahan, itu gemuk air untuk nak wasu. Nah, kalau Ya. istilah air kapung ni. Nah, buat air satu buat gemuk. Tujuannya. Bukan ya endo, Mengejak. bukan ya saya kau air. Tapi Ya. tujuan air gemuk saya tadi yang nak ambil sembelih wasu. Allah. Begitulah istilah Allah Taala dengan orang munafik. Nah, innal Allah. munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa Wa huwa khadi'uhum. khadi'uhum. Ada Allah. tipu dia klik pula. Nah, Na'udzubillah. yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Nah, Allah. dia ni pandai bijak tipu Allah Taala, tipu orang beriman. Sedangkan dia tak khabar, kata dia tu tipu dia sendiri. Nah, Allah. dia tu tipu dia sendiri tak khabar. Nah, fi qulubihim maradun fazadahum Allah. Allahu. Nah, Allah. asal Na'udzubillah. orang munafik sana itu ya demi apa panggil ada penyakit dalam hati dia. Ada penyakit dah hati dia. Ya, penyakit ke Ya. apa kalau kita tilik pada awal-awal Islam dulu, penyakit tak puas hati dengan Nabi Muhammad. Nah, tak puas hati dengan Islam. Kerana Ya. Contoh Abdullah bin Ubay bin Salul. Asal Ya. dia penghulu orang Madinah. Orang nak latih dia jadi ketua dah di Madinah. Ya, Tapi beliau dah dia nak apa? Nabi Muhammad mari di Madinah. Bakat kunyu, bakat akhir Nabi Muhammad jadi ketua. Jatuh peluh je. Ya. Situlah dia buat jadi kecil hati dia. Nah, Ya. dia nak balas dia, nak buat lagu mana. Wih Nabi Muhammad saat itu jatuh pangkat dan sebagainya. Allah. Nah, sebab dia sanggup kerja sama dengan orang Yahudi untuk nak bunuh Nabi Muhammad dan sebagainya. Allah. Nah, sebab tu, nah, walahum azabun alim bima kanu yakzibu. Nah, Ya. bagaimana kesan itu akan jumpa seksa yang sangat pedih. Nah, alim ni seorang mubalarah. Mana sangat Ya. pedih dengan apa yang mereka dustakan. Nah. Nah, tu lebih kurang bagi kesimpulan pengertian an-nifaq ataupun Ya. al-munafiq. Ya. Ustaz dengan ada nak tambah ke apa boleh insyaAllah. Sebelum Ya, pada kita nak alhamdulillah. masuk bagian lagi insyaAllah. Ya, insyaAllah. Kita tak apa malam ni kita kada itu makna pun hebat dah dari segi makna dia. Karena itu Ya. kita kena patut-patut kena amat-amat hati dah. Amat-amat hati dan tengok tingkah laku, tengok sifat-sifat yang Allah Taala sebut dalam Quran ni. Allah, apa kita dulu dah takut dah. Ya. Yeah. Karena apa? Karena kadang-kadang kita tak khabar. Tu bahasa ni. Dah Tuhan ayat dah kata, itu wa ma yashurun tak habar kadang-kadang. Sebab tu kita kena renung diri semua. Deh, ijlis bina nuk min sa'ah. Kita kecek, kita bakal akak apa? Tolok kita panggil tu tengok sama-sama kita dan supaya kita takut juluh dah masuk dalam golongan ni yang munafik yang comel rupa dia. Dah comel rupa dia, comel tingkah laku dia, dah comel perbuatan dia. Kadang-kadang dah sepatah ni, dah dengan makna pada lugah ni, dia lari banyak ubeh. Dah dia lari banyak ubeh. Padahal kadang-kadang semua tu duduk di niat ya dah. Dah Nabi kata kulu apa inamal amal bi niat ialah dah. Ya niat dah. Ya niat dah. Niat di segi nak lari, di segi apa supaya apa lube bewok sana ni apa tu lu atau lube ketes sana ni ya banyak lube ya buat dah siap dah ya banyak lube ya cedek dah cedek nak lari Allah sebab tu benar-benar lagu ni ni lebih kita duduk tahun ni ni dah kita duduk dengan keadaan yang semacam udara sekarang ni tu kita kena jaga supaya kita takut juluh dari lube yang kita masuk dari gulungan oleh munafik dia tak khabar. Oleh itu kita sama-sama istighfar dan sama-sama gapo khabar diri kita dan kamu-kamu kita penting ambil gapo lapang dada kita deh dalam buat itu amal islami dalam hidup kita dalam amalan yang
apa kita dengan baik deh, lepas tu dengan cuci sungguh deh, dengan cuci sungguh supaya kita tak masuk. Kenapa? Kerana balasnya orang munafik ni lebih lebih patak daripada orang kafir lagi. Orang kafir dia dia ada di segi dia tak tahu, dia tak khabar, tetapi hok ni tahu belaka dah. Lepas tu ia pun buat molek dah. Buat molek dah dapat zahir tu dengan dengan pakaian dia, dengan perbuatan dia, dengan kecepatan dia. Leh, tengok Allah Taala kata tu'jibuka ajsamuhum. Tengok rupa dia tu kejut. Hebat. Oh tu hebat dengan pakaian hebat. Sepatutlah dia jadi orang aling, sepatut dia jadi orang wali, okay. Sepatutlah dia jadi orang apa? Orang itu apa? Itu pergi ugamu. Leh. Wa in tasma' liqaulihim wa yaqulu tasma' liqaulihim. Pemuda yang kecil orang pakat dengar belaka. Kenapa? Kerana dia hebat. Tapi hati dia dan niat dia serta usul asal dia tu, dia niat tak molek dah. Niat tak molek dah. Niat. Sebab tu, ya. Saya nak rumah kena tikir. Saya nak rumah kenapa kena tikir dah dah. Orang duduk apa belakang tu. Duduk dalam sejik. Munafik ni orang duduk dalam sejik. Kali-kali dengan orang beriman. Semaya, duduk sah tamu. Masya Allah. Baca Quran. Banyak. Masya Allah. Ini kita takut. Takut kata kita duduk masuk dalam gulungnya yang tak khabar deh, masuk dalam gulungnya yang masuk dalam makna baik pada luah daripada syaraknya kita dengar tadi deh. Itulah ibu-ibu dan ayah dan adik-adik pelajar bersama kita dan kita bakat mari betulkan amalan kita, betulkan niat kita serta kita jaga deh tazkiyah diri kita untuk jauh kita dalam gulungnya hok berakit tadi. Ya Ustaz Mi, ada masa lagi ada 3 minit boleh boleh sebagai itu apa sarup mana kita tadi insyaallah. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Okay, daripada apa yang kita sebut tadi, maka kita boleh buat kesimpulan bahawasanya an-nifaq saat itu ialah suatu sifat yang keji yang berada orang munafik yang mana sifat nifak saat itu ni atau dia saat itu orang yang tidak apa dia panggil tak tidak ada mungkin tidak ada cujin yang yeah, tidak ada cujin yang tetap. Nah sekali bagi tu sekali bagi ni siapa dalam kerajaan itu tu yang turun air perut hakikat orang-orang munafik saat itu lagu mana tekoh laku dia untuk jadi ibrah, jadi buktian bagi kita di mana segala sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun saat itu masih duk haya, panggil masih terhidup, masih duk berlaku masih sejak pada zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita sekarang, bahkan sampai akhir kiamat. Nah, cuma panggil orang sedang dengan orang lain-lain. Tapi panggil tua pun lah kau saat itu hak tulang. Hak tulang. Wapa-wapa korong mari pun panggil tua pun dia saat itu nihan dia tu hak tulang. Cuma sebab tu kita kena hati-hati benda-benda lagu ni. Nah, kita harus mesti kena cek. Jadi kita apakah amalan kita, percakapan kita, perbuatan kita secocok dengan apa yang kita kosak dalam hati. Nah, hati tu kena ingat sekali. Nah, satu cerita daripada seorang sahabat radhiyallahu anhu iaitu Hamzah lah. Nah, belum pada dia nak pergi masuk ke Uhud. Nah. Dia kata dia Ibn Abi Amir. Dia saat itu sewaktu duduk dengar Rasulullah duk ceramah duk mengajar rasa penuh iman dia dia tu. Tapi bila dia kelik di rumah duk main serenak dengan ahli, rasa panggil luar tak ada iman. Nah, sebab tu dia mungkin mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nafakah Hanzalah, nafakah Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah munafik dah lah dia kata. Dia kata diri dia. Dia tak ada, tak pada lurah sana. Ya. Sebab dia pahit. Aku tu. Dia kata Ya tu Hanzalah munafik dah lah. Ya. Nabi tanya, man baluka? Jadi mana? Mu jadi mana? Ya Rasulullah itu aku saya duduk dengar Rasulullah duk ceramah duk mengajar rasa penuh iman ya ta. Tapi buat kelihatan rumah rasa tak ada iman dah. Rasa galak. Ya.
Nah, lagu tu lepas tu Nabi kata la ya anzala sa'atan wa sa'atan. Bukan lagu Allah. tu maksud nifak dia kata. Nah, Ya. bagi Islam saat itu bukan-bukan terik sangat. Nah, Ya. satu masa kita ibadat, nah satu masa kita serenuk, tak ada Ya. gapo tu tu. Ya, Tapi yang ya. munafik sungguhnya mana? Bagi gapo? Perbuatan bagi mukhalafah dengan hati lek dalek. Hak Ini tu hati hak dia nifak ada. yang dilarang oleh Ya. Allah Taala. Nah, Ya. dilarang oleh Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi. wasallam. Ya, kita saya kena dengan makna bahasa Sia tu klap klok tak mai tu. Itu pun tak mai huraian Ada bahasa Sia ada. sikit klap klok. Ha, masuk balik. Kalau Ya. kalau sana ni dah aku tu lah. Apa panggil? Ya. Ya putar lagi mari tak ada tu. Mutar lagi mari. Panggil Tak. tak ada istikrar. Allah. Memi memi apa itu dia je panggil tu dia tak ada. Ya. Nah, orang Tak ada kalau tu. kalau sana itu gapo kalau bahasa sorry apa panggil kunlin songche. Betul. Allah. Orang lidah dua lidah. Lidah cabai, lidah cabai. Kecek itu sekali ni kecek dengan cabai ni. Ya. Satu kali lagi kecek dengan cabai sekali lagi. Allah, Itu sama. Allah, Allah. Istilah dia Allah. kalau dengan Lin Song Chek itu sama. Hal ini Ya. terkena pada sifat-sifat orang munafik. Nah, Allah. sifat-sifat orang munafik. Nah, Ya, oleh itu wallahu ibu-ibu ayah dikasih sekalian, kita nak jaga daripada munafik kita supaya kata ihzalah ni. Dah kita kena banyak masuk halakoh muzakarah ya, dengar halakoh kita ada halakoh dan munitik itihatan kita muasai munafik dan titik malam kita ada halakoh muzakarah halakoh ilmu wahyu ada kita ada halakoh itu akidatul rasul kita ada halakoh gapo usrah tu saidah kita ada halakoh kisahul Quran banyak maka ambillah peluang dah setengah je tiap-tiap malam dah yang kita ada ni bersama kita untuk kita menambahkan menekatkan keimanan kita dalam dada kita dan kita dapat ingat deh itu di segi itu amalan dan perbuatan kita tiap-tiap malam insya-Allah. Maka pada malam ini dan kita habis masa bersama saya Adnan Ahmad bersama dengan Ustaz Usman Idris deh minta hulur diri deh dengan lafaz beliau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته